Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ferry Venger Style. Kali ini saya membuat konten YouTube cara mengatasi sinar gitar yang selalu putus. Cara mengatasi sinar satu yang selalu putus. Ya, oke. Caranya sebagai berikut ya. Yang pertama itu kita lihat dulu fretnya ini. Jika ada yang sudah tajam, maka kita gosok dengan kertas pasir yang halus. Fret-fretnya ini kita periksa dulu mana yang sudah tajam. Itu mempengaruhi sinar satu kita agar mudah putus. Jadi nggak ada masalah ya, semuanya halus. Jadi yang pertama itu kita pasang dulu sinar satu ya. Memang sinar juga ini sudah tua semua, cuma rencananya mau diganti juga semuanya. Nah, saya buat tutorial cara mengganti sinar gitar agar tidak mudah putus. Terus kita tarik sinar biasa satu sampai situ. Oke, kelihatan ya. Kita ukur. Lainnya. Kita ambil paku ya. Untuk membagi sinarnya. Kita rapatkan. Jika ada tang, bisa juga kita pakai tang. Terus kita masukkan ke lubang. Lubang sini. Pas, kita gulung-gulung. Jika ada tang, paling bagus pakai tang.
sudah, kita masukkan ke lubang. Gas dan tenar. Jadi deh. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jangan lupa komen di bawah ya.